Mona Lisa atau Lagio Conda adalah lukisan minyak di atas kayu poplar yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Lukisan karya pelukis asal Italia itu dimiliki oleh pemerintah Perancis dan dipamerkan di Musée du Louvre di Paris. Lukisan ini menggambarkan perempuan yang sering dideskripsikan sebagai enigmatik atau misterius. Nama lukisan Mona Lisa ini muncul dari biografi Leonardo da Vinci yang terbit 31 tahun setelah ia meninggal. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Mona Lisa, perempuan dalam lukisan tersebut, adalah seorang bernama Lisa Gherardini. Selain itu, peneliti juga menemukan sebuah makam tersembunyi yang diduga tempat Lisa Gherardini dimakamkan. Pemakaman tersebut ditemukan di bawah biara Florence yang tidak terawat. Para peneliti percaya bahwa hasil penelitian karbon terhadap kerangka perempuan di makam tersebut adalah Lisa Gherardini.